Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah sistem operasi di mana kita sudah memasuki pekan ke-12 di mata kuliah kita dan kali ini kita akan membahas tentang keamanan sistem operasi ya. Ya, pembahasan diawali dari uh, keamanan sistem informasi ya. Jadi keamanan ini mengacu pada uh, penyediaan sistem proteksi ya terhadap uh, resource atau sumber daya sistem komputer seperti CPU kemudian memori disk uh, software dan sebetulnya kalau yang paling penting dari sebuah sistem operasi adalah ya datanya gitu jadi kalau misalkan sebuah ada program komputer yang kemudian dijalankan oleh uh, User yang tidak semestinya, maka akan dapat menyebabkan terjadinya kerusakan pada komputer. Ya. Oleh karenanya sebuah sistem komputer itu harus uh, terlindungi ya dari akses-akses yang tidak diinginkan, kemudian akses ke sistem memori, uh, terlindungi dari virus, worm dan lain-lain. Nah, kita akan bahas ya uh, topik dalam pertemuan kali ini. Keterkaitannya dengan keamanan sebuah sistem informasi yang kemudian akan uh, berpengaruh terhadap sistem op operasi itu sendiri, atau sistem operasi ini kemudian perlu dilakukan penguatan-penguatan agar dia tidak rentan terhadap sebuah serangan. Uh, kalau berkaca pada sebuah uh, framework, ya, kalau misalnya kita bicara tentang... Framework terkait dengan keamanan gitu ya, itu kita bisa mengacu pada beberapa framework salah satunya dari NIST atau National Institute of Standard and Technology. Jadi NIST ini banyak mengeluarkan uh, framework ya terkait dengan sebuah keamanan sistem informasi ya dari mulai uh, identifi atau identif identifikasi apakah ada sebuah serangan. Kebun protek itu melindungi, kemudian mendeteksi bila terjadi vulnerability, misalkan merespon ya terhadap pendeteksian tadi ketika ditemukan sebuah permasalahan, lalu merecover atau melakukan uh, perbaikan. Oke. Okay. Nah, kalau bicara terkait dengan keamanan ya, kalau di, di beberapa literatur Uh, mengacu pada sebuah segitiga CIA atau ya CIA triad gitu ya. Ada confidentiality, integrity, kemudian availability. Confidentiality artinya adalah uh, kerahasiaan ya. Kemudian integrity adalah integritas, apakah kemudian data dan satu lainnya terhubung dan terintegrasi. Dan yang terakhir uh, A-nya adalah availability atau ketersediaan. Jadi, kalau kita, contohnya ya, dari segi tiga tersebut, kita lebih mengacu pada integrity. Misalkan, e, dikuatkan hanya di sisi integritinya, maka bisa jadi ada kelemahan di sisi e, availability-nya dan juga e, confidentiality-nya. Begitu juga sebaliknya, ketika misalkan kita menguatkan sisi confidentiality, maka kemudian e, akan berpengaruh juga terhadap integrity dan juga availability-nya sehingga ketiganya itu harus balance dan harus kuat ya sehingga tidak rentan kepada sebuah uh, serangan. Nah, bicara terkait dengan security di sebuah sistem in operasi, maka kita pembahasan pertama adalah terkait dengan autentikasi ya. Autentikasi ini adalah bagaimana kemudian si user itu bisa teridentifikasi ketika dia uh, masuk ke dalam sebuah sistem operasi gitu. Jadi sistem operasi itu bertanggung jawab untuk membuat sistem proteksi dan memastikan bahwa si user itu dia benar-benar user yang berhak ya untuk menjalankan sebuah program gitu. Sebetulnya uh, OS itu punya cara identifikasi ya terhadap user gitu baik uh, Linux, Windows gitu ya dan lain sebagainya. Apalagi kalau sekarang sistem operasi yang terbaru ya dari mulai Windows 7, Windows uh, kalau Windows XP masih masih lumayan rentan gitu ya. Tapi mulai Windows 7, Windows 8 gitu ya. Ada mulai Microsoft sudah concern dan ada proteksi ya ada enkripsi ya dia pakai BitLocker gitu sehingga akan menjadi lebih lebih secure lagi dan di beberapa tempat juga sudah menggunakan namanya MFA atau multi-factor authentication gitu jadi ada beberapa faktor dari autentikasi yang perlu di combine untuk ketika kita mengakses sebuah sistem operasi <tuh> nah di sini yang pertama autentikasi dengan menggunakan nama pengguna ya atau kata sandi. Jadi ini istilah bahasa Inggrisnya adalah something you know atau sesuatu yang Anda tahu. Yang Anda ingat itu Contohnya apa? Ya contohnya adalah password, itu yang Anda ingat. Lalu berikutnya ada kartu pengguna atau kunci atau uh, smart card lah gitu. Jadi kita bisa menggunakan smart card tersebut untuk misalnya login gitu. Nah, smart card ini kalau di autentikasi namanya adalah something you have atau sesuatu yang Anda miliki ya. Kalau yang password tadi hanya yang Anda tahu gitu. Tingkatannya lebih kuat yang mana? Sebetulnya secara tingkatan ya uh, akan lebih kuat yang something you have. Jadi ketika misalkan kita punya smart card. Ya. Itu kan eh hanya kita yang punya itu Kalau password mungkin masih bisa di-crack. Nah, lalu kemudian yang ketiga adalah menggunakan biometrik gitu ya. Baik sidik jari, e, pola retina mata, kemudian e, tanda tangan digital dan lain sebagainya gitu. Atau fingerprint ya, sidik jari juga ada gitu. Nah, ini di autentikasi namanya adalah something you are atau uh, sesuatu ya yang ada, ada melekat pada diri Anda gitu. Yang orang lain tidak akan punya. Unik ada pada diri Anda. Nah, ketiganya ini yaitu something you have, uh, something you know, something you have sampai something you are ketika dipadukan maka akan lebih secure lagi. Jadi namanya multifaktor authentication. Motif autentikasi ini seperti apa misalkan something you know kita punya password misalkan lalu something you have contohnya kita aplikasi atau eh, sekarang kalau misalkan pakai anda pakai Microsoft Office 365 autentifikasi lainnya adalah dengan mengirimkan OTP atau one time password ke device yang kita miliki atau something you something we have lah gitu something you have gitu. Jadi ketika kita, kita tidak cukup dengan menginputkan meng password saja, setelah input password maka nanti akan dikirimkan OTP ya ke alamat ke nomor handphone kita, baru kemudian kita verifikasi lagi ya, kita masukin kode yang sudah diacak yang dikirimkan ke nomor handphone kita kemudian diinputkan. Nah, eh, itu akan lebih sulit untuk di hack gitu ya. Apalagi kalau ditambah dengan something you are, seperti fingerprint atau beberapa biometric method yang lainnya. Tapi hati-hati ya, kadang uh, kita tertipu ya. Kalau kan ada menggunakan face, ya face detection itu tidak tidak terlalu secure, sebetulnya, dan tidak terlalu disarankan menggunakan face detection. Tapi kalau misalkan uh, fingerprint atau sudah me melakukan sensor terhadap uh, retina mata, misalkan itu bisa lebih lebih aman gitu ya. Ketimbang misalkan yang face detection karena face detection itu biasanya me melihatkan pola wajah dan di beberapa kasus misalkan kalau ada orang orang yang kembar gitu ya, dua orang yang kembar dia bisa uh, unlock di kita dan itu cukup berbahaya. Oke. Okay. Itu terkait dengan autentikasi. Kemudian ada yang namanya one time password ya. Tadi saya sudah sudah singgung ya. One time password ini adalah untuk memberikan pengamanan ya, pengamanan tambahan terkait uh, bersamaan dengan autentifikasi uh, yang normal gitu. Jadi one time password ini akan dikirimkan ya dan ini adalah sebuah uh, password yang unik ya. Setiap kali user itu coba masuk ke sistem, jadi dia login dulu pakai password, setelah itu dia akan dikirimkan one time password dan akan acak selalu acak uh, bisa diterapkan dengan beberapa macam cara bisa menggunakan nomor acak bisa menggunakan kunci rahasia ya atau bisa menggunakan kata sandi jaringan intinya adalah ada sebuah password yang sekali dikirim ketika kita login kepada sebuah sistem operasi itu one time password ini akan berbeda setiap saatnya dan dikendalikan oleh uh, sebuah mekanisme enkripsi yang uh, kuat gitu. Biasanya kalau semakin banyak kodenya gitu akan semakin sulit untuk diretas gitu. Contoh misalnya gini, eh uh, simpelnya gini. Kalau Anda punya dua digit berarti adalah dia dua pangkat n gitu. Atau dua pangkat dua berarti ada empat. Kalau dua digit berarti ada kemungkinan empat uh, kombinasi gitu ya atau berapa ya kalau dua digit kalau angka berarti ada sembilan puluh atau 100 berarti ya 100 kemungkinan gitu ya nah yang dua pangkat n itu saya sepertinya uh, keliru mohon uh, diabaikan jadi kurang lebih kalau misalnya dua digit misalkan. Jadi dari angka 00 sampai angka 99. Berarti kan ada 100 kemungkinan. Belum kalau misalkan one time passwordnya ini dikombinasikan dengan huruf misalkan. Jadi huruf ada 24. Maka eh, kemudian akan lebih banyak lagi kombinasinya. Apalagi kalau misalkan digitnya ditambah ada 6 digit atau ada berapa digit ya 10 digit misalkan. Tapi memang ya, ya itu kalau misalkan namanya keamanan itu masih berbanding terbalik dengan kenyamanan. Jadi Semakin aman, biasanya uh, Anda mengurangi kenyamanannya. Gitu contoh, misalkan kalau pakai pas uh, one time password 10 digit, ya kan? Kalau misalkan hanya dua digit, Anda gampang gitu masukinnya. Tapi, uh, kalau misalkan 10 digit, ya berarti kenyamanan Anda berkurang dengan untuk memasukkan password. Sama halnya kalau di dunia nyata, ya. Kalau misalkan Anda parkir kendaraan, misalkan parkir kendaraan. Terus supaya lebih aman berarti harus mengurangi tingkat kenyamanan Anda dalam misalkan harus mengunci stang, harus kemudian menggembok eh apa namanya? rem misalnya. Kadang ada ada yang sebagian remnya digembok, kemudian eh kalau yang lebih aman lagi misalkan di, ditambahin alarm atau misalkan dicabut businya gitu dan lain, -lain sebagainya. Relatif lebih aman gitu ya. Tapi Anda akan terkurangi kenyamanannya karena Anda harus e, mengorbankan waktu ataupun tenaga untuk e, menjadikan kendaraan anda itu lebih nyaman. Begitu juga dengan e, komputer pun demikian. Oke. Ada beberapa ancaman program ya. Ancaman program yang bisa menyerang sebuah sistem operasi gitu ya. Ada bermacam-macam, ya. Ini listnya, kurang lebih yang pertama, namanya Trojan Horse. Tapi sebelum Trojan Horse, mungkin yang populer saat ini adalah uh, ransomware, ya. Jadi, ada satu program jahat namanya ransomware yang dia akan meminta tebusan atau ransom, ya. Jadi, meminta tebusan kepada kita. Cara kerjanya, dia mengirimkan kode jahat, baik melalui email yang kemudian kita klik dan ternyata akan mengekripsi seluruh data kita dan kalau mau di decrypt atau di open data kita maka kemudian akan dimintakan tebusan dalam nilai nominal tertentu gitu dan ini masih cukup populer ransomware dan kita harus berhati-hati lalu berikutnya ada namanya Trojan Horse ya Trojan Horse ini adalah program yang akan melakukan menjebak kredensial login pengguna dan Kemudian dia akan dikirim ke user yang jahat, nanti bisa login ke komputer tanpa diketahui bahwa dia adalah program jahat. Gitu, uh, kenapa Trojan Horse ini ceritanya kurang lebih eh, saya lupa, ya Yunani atau Romawi, jadi ada sebuah benteng yang sangat kuat yang kemudian sulit untuk ditebus. Nah, si musuhnya ini yang akan masuk ke benteng tersebut, dia mengelabui dengan mengirimkan sebuah patung kuda raksasa yang di dalamnya diisi pasukan kemudian agar dimasukkan ke dalam benteng gitu. Jadi yang di benteng itu merasa wah wow, ya ini uh, ada hadiah nih yang dikirimkan ke kita karena kita begitu kuatnya gitu. Dibuka pintunya, kemudian uh, patung kuda tersebut masuk ke dalam, kemudian setelah ditutup gerbangnya, setelah larut karena mereka berpesta ya menganggap mereka menang, kemudian uh, lalai dan akhirnya dari si kuda raksasa ini yang tadi sudah masuk beberapa pasukan keluar gitu dan kemudian melakukan uh, penyerangan di internal benteng dan kemudian membuka pintu untuk akses uh, pasukan yang sudah siap menunggu di sebelumnya gitu. Sama halnya dengan yang di komputer Trojan Horse ini adalah aplikasi jahat yang dia masuk ya, yang tanpa kita ketahui karena kita anggap itu adalah program biasa saja dan ternyata dia menyimpan kode jahat yang kemudian membuka celah-celah keamanan di sistem operasi kita. Lalu ada namanya trapdoor, jadi ini program yang dirancang untuk bekerja sesuai kebutuhan. Ya. Dia punya celah keamanan di kodenya, lalu melakukan tindakan ilegal tanpa sepengetahuan pengguna. Ya, namanya trapdoor atau pintu jebakan gitu. Kemudian ada logic bomb. Jadi logic bomb sebetulnya ya masih keluarganya dari Trojan Horse ya, tapi kurang lebih dia akan melakukan Uh, akan berfungsi ketika suatu uh, program ada event tertentu. Jadi misalkan sudah di set ketika misalkan proses ada menjalankan aplikasi B misalkan, kemudian siap uh, logic bom ini dia akan bekerja dengan melakukan perusakan. Berikutnya adalah virus. Virus dia adalah program jahat yang bisa mereplikasi diri ke komputer. Virus-virus yang terkenal ya, zaman dulu ada uh, yang di Indonesia ya virus lokal ya. Misalkan ada berontok, rontok bro, terus dan lain sebagainya ya. Yang dulu cukup merepotkan. Jadi simple kerjanya adalah dia akan menginfeksi flash disk atau external drive ya. Yang kemudian uh, identifikasi-identifikasinya adalah ketika misalkan anda melihat bahwa flash disk Anda itu tiba-tiba datanya nggak ada gitu. Sementara ketika dicek kapasitasnya dia masih ada gitu. Kapasitasnya masih sekitar misalkan contohnya 5 giga dia penuh tuh hampir 5 giga tapi kosong. Jadi si virus ini melakukan proses uh, merubah atribut file supaya jadi hidden gitu. Dan yang merepotkannya adalah ketika misalkan komputer terinfeksi lalu beberapa file-file yang penting terhidden gitu dan lain sebagainya. Lalu program-program yang lainnya itu ada eh, apa namanya? Selain ancaman program juga ada ancaman terkait dengan sistem, itu ada worm. Worm ini dia bekerja di level memori. Jadi kalau misalnya kita komputer kita terdapat banyak worm ya atau cacing ya bahasa Indonesianya, itu kemudian akan menyebabkan sistem kita terbebani, ya memorinya terbebani yang menyebabkan bisa hang. Lalu ada port scanning. Ini port scanning adalah mekanisme yang digunakan oleh hacker untuk mendetek kerentanan sistem ya sebetulnya. Port scanningnya di port-port, uh, sebetulnya di komputer kita ada beberapa port ya, atau di network kita ada beberapa port yang dia bisa digunakan oleh si hacker. Jadi pertama kita melakukan port scanning, kita ketemu port yang terbuka misalkan dan tidak di hardening atau di, tidak dikuatkan security-nya, maka kemudian si hacker bisa masuk ke dalamnya. Lalu ada denial of service atau sekarang juga sudah ada distributed denial of service atau DDoS gitu. Jadi serangan ini dia uh, memberikan traffic yang besar terhadap sebuah server yang menyebabkan server kemudian menjadi down. Jadi ada beberapa komputer yang sudah di dijadiin zombie lah kurang lebih seperti itu ya oleh aplikasi botnet gitu ya yang si komputer-komputer tadi -komputer di seluruh jaringan ini dia akan mengakses situs tertentu supaya menyebabkan dia denial of service atau servicenya down Oke okay. berikutnya ini adalah eh, ancaman sistem ya Jadi kalau kita lihat dari Enisa ini salah satu organisasi dari Europe ya bahwa di tahun 2020 ya yang 2021 belum keluar reportnya ada 15 cyber threat ya kurang lebih ya yang Uh, ada yang atau yang beredar saat ini, gitu ya, di dua, tahun 2020, ada malware atau program jahat, ada web-based attack, jadi uh, websitenya diserang, lalu ada phishing atau mengirim email untuk memancing kita untuk mengklik sesuatu yang isinya adalah program jahat, lalu ada web application attack, bedanya dengan web-based web, uh, web attack, itu kalau yang web application, jadi kita punya aplikasi web yang kemudian diserang. Lalu ada spam atau mengirim email, email jahat, uh, sebetulnya bukan. Kadang-kadang tidak jahat juga, ya. Email yang bikin apa ya? Kesel juga, ya, karena, karena begitu banyak jumlahnya masif dan isinya adalah promosi. Tapi kalau sekarang, beberapa penyedia layanan email sudah memproteksi, ya, sebetulnya sudah memproteksi, eh, uh, email email kita sehingga sudah dipisahkan mana yang spam mana yang bukan dan juga beberapa juga sudah memiliki anti spam. Lalu ada DDoS itu sudah diceritakan dan distributed denial of service. Lalu identity theft ini adalah pencurian identitas eh uh, apalagi di masa pandemi ya hati-hati ya karena banyak pencurian identitas yang menggunakan trik sosial. Contohnya misalkan beberapa waktu yang lalu ada yang kirim broadcast di WhatsApp ya yang isinya untuk meminta data kita ada KTP, KK, foto, kemudian nama ibu kandung dan sebagainya. Ternyata itu bukan dari e, lembaga resmi dan itu terjadilah penjualan identitas. Lalu ada data breach atau dat, kebocoran ya, kebocoran data. Kita masih ingat e, Tokopedia waktu beberapa tahun eh tahun lalu ya di tahun 2020 kita melihat datanya bocor dan diperjualbelikan. Lalu insider threat itu adalah serangan dari uh, dalam sebuah organisasi misalkan di karyawan perusahaan tersebut yang mencoba mengakses data dan lain sebagainya. Lalu ada botnet ini adalah komputer-komputer yang kemudian dilakukan uh, di terinfeksi program jahat yang kemudian dia menjadi botnet. Lalu ada physical manipulation damage, theft dan loss jadi ini kehilangan secara fisik lah, pencurian dan lain sebagainya. Lalu ada information leak atau kebocoran informasi, ransomware ya masih masih ada ya. Kemudian ada cyber spionage atau uh, mata mata ya, mata mata ini lebih ke governance atau pem pemerintahan ya yang melakukan proses mata mata uh, secara cyber. Lalu ada cryptojacking ya bagi ada yang pengguna crypto gitu ya. Uh, ada cryptocurrency yang cryptojacking. Ini dia melakukan proses kejahatan untuk kemudian mendapatkan hasil dari sebuah crypt, uh, crypto. Gitu, oke. Okay. Berikutnya, terhadap uh, keamanan komputer, ada satu lembaga namanya Trusted Computer System Evaluation Criteria dari uh, DOD atau Department of Defense di pemerintah Amerika. Dia mengeluarkan. Uh, kriteria terhadap sebuah komputer dikatakan aman atau tidak kriteria menjadi empat itu ada kriteria A, B, C dan D ya. Jadi kalau tipe tipe A itu level tertinggi. Jadi kalau misalkan komputer dia terkategori sebagai level A maka dia tingkat keamanannya yang paling tinggi. Lalu ada yang tipe B, dia punya keamanan pelindungan eh uh, yang wajib ya jadi yang penting-penting ya dan dia di B ini juga ada tiga dibagi bad, uh, dibagi menjadi sub tiga sub kriteria yaitu B1, B2 dan B3 ya lalu ada tipe C ya tipe C itu lebih rentan terhadap tipe B di tipe C ini ada dua sub kriteria ada C1 dan C2 Lalu di level terendah ada tipe D ya, ini pelindungannya minimum. Contohnya MS DOS, Windows 3.1, ini ya sistem sistem operasi lama gitu ya. Jadi dia ada di level terendah karena dia tidak punya ada autentikasinya tidak ada ya. Kemudian uh, lebih kurang aman ya karena tidak multi user dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan sudah menggunakan sistem operasi yang terbaru. Bahkan kalau yang sekarang ya sudah bisa dikategorikan mungkin di level B ketika kita mengaktifkan uh, multi-factor authentication. Baik, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kekejuran. Saya akhiri, Bilahi wali Walidaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.